Jadi di luar sana ada dua cowok berantem memperebutkan Angel Karamoy. Iya. Ya. Nah, agar mereka nggak berantem mulu, kita akan kasih ruang mereka untuk membuktikan siapa yang lebih jago, yang berhak mendampingi Angel. Iya. Ya. Gimana sih kamu sampai pada berantem gitu ngerebutin kamu? Aduh, aku nggak ngerti mereka berebutan. Kalau aku mau naik mobil, mereka berebutan mau bukain pintu. Iya. Terus kalau aku mau makan, mereka berebutan ngambilin piring. Iya. Aku mau pakai baju, mereka berebutan juga. Waduh. Aku sambal. Makanya daripada aku pusing, mendingan udah mereka suruh battle di sini aja, tinju. Abis itu siapa yang menang udah boleh dapat aku deh daripada pusing. Oh ya. Baik, saya akan bacakan profil dari dua petarung ini yang akan memperebutkan Angel. Petarung yang pertama, kita lihat di sebelah sini. Yang pertama, karir bertinju. 20 kali, wah ini dia. Di sebelah kiri ada Mike Bison. Menang 5 kali, kalah 5 kali, imbang 5 kali. Jumlah bertanding 115 kali. Dan Chris Jontor. Menang 20 kali, belum pernah imbang. Dari menang 20 kali padahal dia bertanding baru 2 kali. Oke, baik. Langsung saja kita sambut, ini dia dua petinju kita, Mike Bison dan Chris Jontor. Oke, ya silakan saudara. Silakan masuk. Oke, sebelah sini dulu. Kita pengen tahu kenapa kalian memperebutkan Angel. Belum. Harus saya dong, harus saya yang bunyi. Oke. Okay. Lalu, ini belum tanding kok udah bonyok. Kok kamu udah bonyok? Namanya juga Chris Jontor. Baik, ini kenapa kamu emang suka sama Angel? Iya betul. Nah, kamu suka juga? Iya. Iya lah pak. Oh. Oke. Okay. Jadi kalian bertanding secara gue. Kalian bertanding secara fair ya, yang ya. Akan dipimpin oleh wasit internasional. Oke. Kita undang ini dia wasit kita. Pimpin wasitnya. Oh, iya. Abis nginjek apa sih? Ini fashion style. Oh. Ada semut ya? Ada koin enggak, koin? Oh, diundi pakai koin ya? Diundi. Aduh. Koin enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Kosong? Kosong. 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 Kosong? Kosong. Masih kosong? Masih. Masih kosong? Iya. Ngisinya kapan? Ini ada uang. Iya. Ini yang depan. Ada burung. Ini yang belakang. Ini kandangnya. Iya. Kalau yang itu kandangnya, berarti situ mulai nonjok duluan. Iya, iya. Oh, kandang. Siapa bilang kan? Loh, kok ini kotoran? Belum dibersihin kandangnya. Berarti kandang dulu. Sweet. Oke, siap? Sweet aja, sweet lah supaya fair. Nah, sweet gimana caranya ini? Ayo. Buka. Wah. Mana? Berarti boleh mukul karena menang. Oke, peraturan jangan mukul bagian muka, jangan mukul bagian bahu, jangan mukul bagian perut, jangan bagian kaki, jangan di bagian sini, jangan, pokoknya jangan semualah. Mukul apa? Mendingan mukulin tiang listrik.
Oke, nah oke, biar Adria ya? Satu-satu mukulnya, mendingan Sweet yang menang mukul ya. Oke, tadi saya udah menang ya. Oh iya, kamu ya, udah menang. Udah menang, boleh, berarti boleh, duluan ya. Oke, siap? Oke, siap? Ya, siap? Oke, siap? Oke ya? Oke, siap? Oke. Siap ya? Ya, ya, ya. Ini benar udah yakin siap? Dari tadi udah. Oke, siap ya? Oke. Ini hati-hati lu ya. Iya. Saya mukul duluan ya? Ya. Oke. Satu, dua. Wow. Oke, Sweet lagi. Sweet lagi. Set. Coba buka. Ini buka. Mana lagi? Baik. Pukulan kedua masih dimenangkan oleh sabuk biru. Sementara kita berikan kesempatan untuk pukulan yang kedua. Mulai mengambil ancang-ancang. Langsung sabuk merah tenang. Tiba-tiba sabuk biru memberikan pukulan ganas. Oh, pukulan ketiga Sweet lagi. Oke, Sweet. Stop. Kita lihat siapa yang menang. Kalah lo, kalah lo. Mana? Pukul. Pukulan ketiga. Sementara tim biru akan mencoba mengambil ancang-ancang. Tim merah. Wah. Kan saya mukulnya ke son. Oh, salah. Iya. Oke. Biar menang dia suruh buka duluan. Lu buka duluan ya. Oke. Okay. Siap. Sweet. Stop. Oke. Okay. Nah, coba. Oh, bisa ya? Lu blok. Pukul lagi. Enggak, sebentar. Terus lu bikin gini buat apaan? Oh, ya. Ya, ya, ya udah masuk. Masuk. Gua udah babak-babak masih. Aduh, aduh, aduh. Wasit. Ayo, ayo. Oke, masuk, masuk. Hei. Ayo masuk. Ayo istirahat. Iya, iya. Ayo masuk, masuk, masuk. Ini ngapa masuk semua? Katanya ada waktu. Hei. Hilang dong. Kirain kita masuk. Pada masuk semua, supirnya aja belum datang. Oke. Okay. Dia siap ya. Awas. Yang benar. Yang benar. Korang. Jangan nangis. Gak usah nangis. Ngerti gak caranya main? Orang suruh main malah mukulin saya. Kamu gak ngerti saya nih kepala sekolah. Main-main. Udah siap belum? Oke, sekarang penentuannya adalah Angel yang akan menentukan ya, siapa yang akan dipilih dari dua petinju ini. Aku masuk. Ya, boleh. Nah, yuk yang lainnya keluar. Sebelasan. Oke, dua-duanya boleh di sini. Dua-duanya maju lagi, maju. Maju terus, terus. Lagi-lagi. Lagi-lagi terus. Terus, terus. Oke. Kalau gitu, saya akan pilih jatuh bangun. Saya akan pilih 100. Hey.
Persis menjadi pemenang. Nanti kita lanjut lagi tapar kita di Opera Majapahit.